kita pakai cat silver sama plastik biasa. Ini plastik biasa aja. Untuk membuat dasarnya sama seperti kemarin. Lakukan sampai merata ke semua bagian. Setelah polanya terbentuk semua seperti ini, nah seperti ini, berikutnya kita semprot dengan ini cat kuning Candy Tun SC83 Suzuki Yellow. Kalau dari produknya Galaxy dan Nippon saya nggak tahu yang kuning ini, tapi ketemunya saya di ini kuning Candy Tun. Kita semprotkan ke bagian tengah bak mesinnya. Ini kita buat pola membulat. Ini setelah kuningnya, berikutnya ini M Vivid Violet M111 atau apa ya ini, kalau saya ngomongnya Pink Purple. Ini kalau dari produknya Kloss, ini kebetulan saya pakai punya Kloss. Kalau dari produknya lain, ini produknya dari Super Gloss, ini kodenya M Vivid Violet M111, hampir sama. Terus kalau dari speeder, ini yang dari speeder Candy Pink. Ini Candy Pink. Kita campur seperti biasa. Kita semprotkan ke bagian sampingnya. Ini sebenarnya pakai cat oranye bisa, cat oranye Candy Tun. Cuman saya lebih senang pakai cat pink daripada cat oranye. Ini kalau kita masukkan sedikit ke dalam kuningnya, dia akan sudah menjadi oranye. Nah, sudah menjadi oranye kan? Semprotkan sesuai dengan selera. Ini berikutnya kita naikkan cat biru. Oke, ini produknya dari Akloss, kodenya ini M626 Shogun Blue. Ini kalau saya pakai dari Akloss, kalau dari produk lain speeder, ini dua cat ini bisa. Ini kalau produk dari speeder biru metalik. Kalau mau nyatat silahkan dicatat, ini kodenya, catnya Shogun Blue Matte dan Candy Tun Blue bisa juga. Ini kalau dari speeder. Kalau dari Super Gloss, Super Gloss ini warnanya hampir sama, hampir sama. Warnanya ini, kodenya ini. Ini dari Penta Super Gloss. Silahkan yang mau bagi catat. Berikutnya kita semprot ke samping-sampingnya. Tapi ya bagian ujungnya jangan dulu ya. Kita ambil di sisi sininya aja dulu. Ngecatnya bisa sesuai dengan kreasi dan keinginan. Mau dikreasikan gimana terserah kawan-kawan. Setelah begini, kita tunggu ke tahap cat yang terakhir. Untuk cat terakhirnya, ini saya pakai ini M654 dari produknya Akloss. Kalau dari Suzuka, ungu Candy Tun. Ungu Candy Tun bisa kalau dari produknya Suzuka. Tapi kebetulan saya pakai punyanya Akloss. Di atas itu, Pak. Kalau produknya dari Akloss ini, maaf, Super Gloss. Penta Super Gloss produknya ini. Mungkin yang mau bagi nyatat silahkan dicatat. Nah, ini catnya ungu. Tapi cenderung bagusan ini kalau menurut saya. Dua cat ini bisa dipakai. Silahkan yang mau bagi nyatat. Terus berikutnya produknya dari Speeder. Ini produknya dari Speeder Blue Purple dan Sonic Blue Matte bisa juga dipakai. Ini sebenarnya kita cari warna ungunya. Ini kebetulan saya punya, pakai punyanya Akloss. Kita semprotkan ke bagian pinggir atau bagian yang paling ujung begini. Ini bagian pinggir sini yang agak cocok. Mungkin kurang jelas di kamera ya.
tapi praktekan aja. Software bagus aja ya. Semprotkan ke media yang paling pinggir. Sip. Ini kita clear coat. Kita clear coat. Mungkin ada yang sering tanya di kontak saya, Mas, kalau ngecat mesin apa? Saya catnya sama aja, cat mesin. Kuncinya cuma di epoksinya aja, epoksinya jangan terlalu tebal-tebal gitu aja. Di clear. Saya kalau mesin biasanya cuma satu lapis, sahabat. Satu lapis aja, cuma rata. Jadinya setelah kering, setelah saya clear tadi sore, nah ini. Ini di kopnya yang baknya sebelah kanan. Gampang toh caranya. Mengenai birunya ini ya tadi dua. Ini biru shogun, ini biru yang ungu metalik, di biru shogun. Tapi sekarang tinggal pinknya insya Allah segera saya upload. Sekian dari saya, Jola Airbrush. Tunggu trik selanjutnya oplosan pink yang saya janjikan.